Allah tuh, cintanya selalu setiap hari. Ini cintain siapa ini? Kamu nanya, bertanya-tanya. Ya lemes lagi. Enggak, inget aja kalau mamanya datang. Beneran, Ma. Nanti kamu ngelawak ya. Si Puji ini. Masya Allah, pagi-pagi sudah kedatangan mama keduaku di dalam tubuhku. Masya Allah, ya. Semoga cepat sembuh ya. Biasanya kalau mama udah datang, besok udah bisa pulang. Mama, tapi mukanya lebih mudah daripada saya. Ya kan? Muka saya banyak pikiran, gitu. Banyak yang dipikir, semua pikir sendiri. Oh. Eh, mama. Tuh, cantik sekali. Mbak Jendi, jangan sampai nggak diperpanjang. Iya nih. Terus, terus ini, setia banget ini ya, perawatan semuanya, treatment. Tuh, iya benar-benar tuh. Nih, MS Glow, itu MS Glow tuh. Ini juga nih MS Glow. Emang ya setia banget ini, nggak oma, nggak opa, nggak kayak Ica. Iya. Terus udah gitu kan, aku memang sakit kan dadakan kan, jadi nggak mungkin diada-adain kan. Terus udah gitu guys, kalau harus dinya ke store mama ya. Iya, ke store mama Fuji yang di Kebayoran. Jadi di MS Glow itu, jadi kalau nanti kita datang ke perawatan kliniknya, kan dicek gitu kan, dimasukin gitu mukanya. Nah terus muka aku kalau dimasukin di situ itu 3 tahun lebih tua. Maaf ya, maaf banget itu kenapa terlalu fakta sih. Mama coba kasih tahu pada mama. Kalau mama yang bulan kemarin itu tetap 53. Kemarin kebalik 35. Papa berapa, Pak? Itu nyebelin. Bapak. Ayo, Papa berapa? Mama suka mancing. Ya mentang-mentang kita kan gitu ya. Mentang dikit. Tapi di sini gelap-gelap gini juga hitam manis dong. Ya buktinya Oma suka kan. Dia cintanya selalu setiap hari. Allah tuh, cintanya selalu setiap hari. Ini dicintain siapa ini? Kamu nanya, bertanya-tanya. Gimana, Oba? Ya, pokoknya oke lah kalau Oma begitu. Oke lah. Kita tinggal mainnya. Papa juga mau balas nih. Biar nanti tau-taunya 25 ya, Oba ya? Papa jarang ke MS dulu kali ya? Coba, Papa. Papa jarang sih ke MS. Tapi kalau yang itu setiap bulan bareng selalu sama Papa. Tapi Papa kan masih cantik banget, sumpah. Allah, Papa lah sekali-sekali disanjung gimana sih? Supaya hati Papa ini bisa besar juga, gembira, jadi cerah muka Papa. Jangan ini Papa terlalu jatuhin. Papa yang ganti ke anak, Papa aja udah banyak perubahan. Kenapa harus Papa? Karena keputusan di tangan Papa semuanya. Tapi jujur demi Allah, mama cantik kan? Sudah cukup. Masya Allah dong, bukan asyik biru lah. Papa dada atau mama balik lagi? Ya, saya. Makanya glowing, putih, kenyal, terus kayak bayi gitu kan, merah-merah. Ini kan kemarin habis perawatan hari ini. Gak tau ya? Sekarang punya anak kecil? Kemarin itu mama haiku, habis itu meso apa namanya? Iya, meso terapi. Habis itu laser gitu kan sih? Enggak, mana enggak laser. Tapi krim malam pakai terus nih. Krim malam itu mama selalu pakai. Papa juga selalu pakai. Papa mana rajin banget sekarang pakai ya, Mas. Tuh. Pagi udah pakai bedak, mau pergi pakai lagi. Terus di tanah abang sekarang udah ditaruh di rukonya. Oh gitu. Pulang mau tidur nanti papa pakai lagi. Lebih rajin papa. Papa serum, papa harus seringin serum. Iya benar. Kemarin aku pakai serumnya cepet banget glowingnya.
baby apa kita satu pak kemarin? Baby skin. Jadi mama itu kemarin haiku, baby skin sama meso, meso glow. Terus sering ini ya infus ya? Oh kemarin mama nggak infus, papa doang yang infus. Astagfirullah. Mama itu baru benar-benar karena alfar dari mama. Alhamdulillah. Masya Allah. Anaknya sampai nanti sembuh. Iya. Udah lihat sama Bapak cuma melongo aja nih Bapak. Bapak memang kasih minyak. Mau apa lagi Bapak? Mau apa lagi udah sama, ikutin sama, aja. Sama Bapak bikin ladang. Tapi cukup Bapak cukup gembira juga. Bapak oh, Tuhan begini adanya Bapak masih dicintai. Wih. Meskipun gini adanya istrinya cantik. Oh iya, gara-gara papa tuh, Pak. Masya Allah. Istrinya memuji-muji walaupun berlebihan. Dari dulu ngomong sama papa begitu. Oh, harus kayak gitu, aku harus belajar ya. Untuk calon suami di masa depan. Aku akan memuji kamu nanti ya. Iya. Dan belajar dari mama. Harus dipuji itu biar dia rajin cari duitnya dan masuk aja rumah kita. Tuh, opa ketawa aja. Itu kan alami aja, itu enggak sih? Tapi Allah ya, enggak kedatangan anaknya, enggak kedatangan sama bapaknya, selalu dia ketawa. Nanti begitu udah pulang. Ya lemes lagi. Enggak, ingat aja kalau mamanya datang. Beneran Ma. Nanti kamu ngelawak ya. Si Puji ini. Bisa lagi dia ngelawak. Ma, dia gak bisa ngelawak. Dia serius mulu. Yang ngomongin kontrak kerja, tangga pangan, belum ditransfer. Jangan gitu ya Ma. Aku gak mikirin ya Ma. Aku masih punya. Ini mau ditransfer, ditransfer gak? Bilangin kalau tangan masih begini nggak bisa mega, nggak bisa tanda tangan. Iya benar-benar. Kadang aku diem dia aja masih mikirin, bisa, Ma. Bisa punya pengeluaran kayak setelah. Main tangan coba lagi. Iya, pengeluaran pasti ada. Jangan pengeluaran semua, jangan bikin pengeluaran di mana dia masuk aja. Bisa duit. Iya, tadi kita mau makan balik ya sih pak. Apa nih? Kan lagi di rumah sakit. Jajan apa? Jajan ke bawah dari bawah. Jajan apa? Nggak beli, nggak beli. Macam apa? Kita udah capek-capek, udah dapat apa? Oke, lama kalau begitu lama-lama dia mau istirahat ini. Iya. Mau tidur, ayo kita balik. Iya, kita balik. Yang bagi duit yang dia kualitas. Bapak buat bangun rumah. Langsung dia berkata-kata kasar dengan. Dia selalu nak hitung duit. Yang bagi duit cak. Karena kan biasa ada duit receh. Selain ini mau buat mobil baru. Kembali. Yaudah mau pulang lagi deh. Terima kasih Mama. Ma, cepat sembuh ya. Terima kasih. Terima kasih.
datang. Iya, mama berharap banget waktu itu si Ica datang. Aku kemarin akhirnya kakaknya sendiri, bunda belum sempet. Aku malu kalau sendirian. Ya ampun. Si Gala udah bilang dengan Aurel. Hari Minggu memang mama gak di rumah kan? Ada urusan mama di situ langsung kayak mas mau pulang dan jam 5. Oke, mudah-mudahan cepat sekali. Sinking now more often than I fall. Semangat, harus semangat. Harus positive thinking. If I'm gonna show, if I'm gonna make it, or if I'm gonna blow, but please don't blame yourself for my fate in hell. I wasn't strong to begin with. I hit it, I was dead.